Berikut ini merupakan hasil pertandingan Liga Inggris 2024 tadi malam beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga Inggris 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Liga Inggris 2024 tadi malam, Minggu tanggal 1 September 2024. Pertandingan antara Arsenal versus Brighton FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama. Pertandingan antara Nottingham Forest versus Wolverhampton harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama. Pertandingan antara Leicester City versus Aston Villa berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Aston Villa. Pertandingan antara Ipswich Town versus Fulham FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama. Pertandingan antara Everton versus Bournemouth FC berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Bournemouth FC. Pertandingan antara Brentford FC versus Southampton berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Brentford FC. Pertandingan antara West Ham United versus Manchester City berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Manchester City. Berikut daftar top skor sementara Liga Inggris 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Erling Haaland dari Manchester City dengan torehan 7 gol. Dan di peringkat kedua ada Noni Madueke dari Chelsea dengan torehan 3 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Cole Palmer dari Chelsea dengan torehan 3 assist. Dan di peringkat kedua ada Bukayo Saka dari Arsenal dengan torehan 3 assist. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Manchester City dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua ada Brighton FC dengan torehan 7 poin. Di peringkat ketiga ada Arsenal dengan torehan 7 poin. Di peringkat keempat ada Liverpool dengan torehan 6 poin. Di peringkat kelima ada Brentford FC dengan torehan 6 poin. Selanjutnya ada Aston Villa dengan torehan 6 poin, Bournemouth FC dengan torehan 5 poin, Nottingham Forest dengan torehan 5 poin, Tottenham Hotspur dengan torehan 4 poin, dan ada Newcastle United dengan torehan 4 poin. Di klasemen berikutnya ada Fulham FC dengan torehan 4 poin, Chelsea dengan torehan 3 poin,
West Ham United dengan torehan 3 poin, Manchester United dengan torehan 3 poin, Leicester City dengan torehan 1 poin, Ipswich Town dengan torehan 1 poin, dan ada Wolverhampton dengan torehan 1 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Crystal Palace dengan torehan 0 poin, Southampton dengan torehan 0 poin, dan ada Everton dengan torehan 0 poin. Menurut kalian, tim mana yang layak menjadi juara Liga Inggris 2024 pada musim ini? Silakan kasih komentar kalian di bawah. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Liga Inggris 2024. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 akan ada pertandingan antara Chelsea versus Crystal Palace pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di vidio.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Newcastle United versus Tottenham Hotspur pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di vidio.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Manchester United versus Liverpool pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di vidio.com.